Ini apa nih? Isinya harta benda, harta karun. Harta karun. Oh ya, teman-teman, di sini isinya semua apa? Duit zaman Bahola. Bahola. Zaman dahulu kala. Ayo kita buka. Buka, Bro. Oke, sorry. Suaranya agak-agak demam-demam. Oke. Oke, yang mana dulu ini buka? Oke, yang orang Malaysia 10 ringgit Malaysia tahun kapan enggak tahu ini yang banyak dicari. Katanya sih yang 10 ringgit mau dibeli 10.000. Ya gitulah, tapi teman gue ini masih tahan. Siapa yang mau? Oke, tapi banyak sekali. Katanya dapat dari mimpi, enggak tahu. Oke, next yang lain banyak sekali. Kalau ini? Apa ini? 100 rupiah. Oh, ini rupiah juga ya. Indonesia punya. Ini rupiah Indonesia tahun berapa ya? 80. Mana ini tahunnya? Tahun adalah 84. Kan enggak kelihatan. Oh, nih 84, 1984. Lagi. Nah. Ini 5 ringgit yang dicari ini di Malaysia. Kalau di Malaysia enggak tahu kenapa enggak ada tahunnya ya. Enggak ada tahunnya. Ini pasti dicari. Dicari-cari nih orang-orang Malaysia ya. Ada sih udah nawarin tapi masih ditahan-tahan. Oke, next. Yang ini pun langka ini. Yang ini pun langka. 2 ringgit. 2 ringgit. Ya 2 ringgit jarang sekali ya, Bro. Nepal. Wah, ada duit Nepal. Isi walletnya ini memang udah keliling dunia kayaknya ini. Duit Nepal. 90 10. Ini enggak tahu apa berapa. 10 ringgit, 10 rupiah. Ah, enggak tahu ini. Oh, 10. Oke, next. Ini Arabik. Haji Salman. Oh, ada Haji Salman. Oh iya, Haji Salman. King Salman. Senyum ya, tebal semetnya. Oke, next. Wow, sini. Duit China. Wow. 5 yuan. Pleceng kangkong. Aduh. Demam. Oke, next. Wow, banyak sekali nih duitnya. Ini duit apa pula? Alamak, ame temake balo masih. Bangladesh punya. Ya, kalau mau beli duit lama ya silakan hubungi saya, teman-teman. Nah, ini. Ini seringgit Malaysia yang lama sekali ya. Yang lama sekali. Oke, okay, next. Ini apa? Korea. Lama. Duit Korea juga. Kita pergi Korea. Ya, udah pergi Korea ya. Ini enggak tahu 1000. 1000 apa nama kalau Korea? Kamboja. Kamboja. Aduh, Kamboja. Enggak bisa baca nih, Bro. Hurufnya keriting semua. Sorry enggak bisa baca, tapi ya ini uang Kamboja ya. Ya, Filipin. Wah, ini Filipin. Assalamualaikum. Wah, Filipin agak mirip sama Indonesia ya. Filipinas. Filipin. Oh, ini kayak gunung Indonesia, tapi ya mirip-mirip lah ya dengan Indonesia. Filipin. Ya, ini juga Filipin, tapi ini 20 apa namanya ini? Peso. Peso. 20 peso. Mirip-mirip kayak uang baru Indonesia ya. Ini Singapura. Oh, Singapura. Oh, ini Singapura, ini duit baru ini, enggak dicari. Memang dicari orang. Tapi mana yang 10 ringgit? Ya, tapi yang paling dicari orang dekat sini itu ini. Ini yang paling dicari ini, Bro. Saya pun setiap hari cari ini, Bro. Eh, susah betul carinya ini, Bro. Tapi yang 10 ringgit tadi yang mana ditawarkan? Yang ditawar yang paling ini. Mahal. Yang paling mahal ini. Walaupun ini 10 ringgit lama, tapi ditawarnya mahal ya, Bro. Oke, bagi siapa-siapa yang mau duit lama mancanegara, ya silakan hubungi saya.
mau logam. Banyak sekali ringgit-ringgit lama ataupun duit-duit luar yang lama ya. Oke, thank you. Tapi yang paling, yang saya bilang tadi, yang paling dicari itu memang yang ini sama yang 5 ringgit. Nah, yang ini. Yang ini 10 dengan 10 dengan 5 ringgit ya. Ya, gitu lah ya. Tapi kalau gue sih enggak suka yang lama-lama. Gue mau yang ini, yang baru-baru. Kalau gue ya yang baru-baru ini berapa ratus ini? Nah, itu berapa ratus dah ya. Jadi lumayan. Bisa deh. 1,5 juta. Oh, ini 500. Ayo, oke lah ya teman-teman. Jadi tadi udah periksa isi dompet. Temen gue ini ternyata isinya barang harta karun semua. Ya udah ya, tapi benar kalau ada yang mau beli duit lama Malaysia, silakan. Thank you, bye-bye.